Selamat siang teman-teman, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Samson's Clan. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, nggih. Oke. Pagi ini, siang ini, Ding. Seperti biasa kita bikin video iseng aja, video makan ya. Itu di sana ada langganan saya, Mas yang jual mie lontong. Yo. Nah. Jadi tadi pagi itu kita kedatangan tamu teman-teman. Ada Mbak Lia dan Mas Alung dari Tangerang. Ya seperti biasanya jika teman-teman yang dari jauh gitu main, biasanya nih ya pasti ninggalin amplop, bukan buat saya tapi buat Samson ya. Nah biasanya sih itu saya tabung ya. Tapi terus saya mikirnya begini, kok ditabung? Harusnya mereka makan-makan dong, kan habis dapat berkat gitu kan. Nah biasanya kalau pas siang gitu ada mie ayam ya, saya beli mie ayam. Tapi jangan khawatir, ketika mereka makan mie ayam itu nggak pakai bumbunya kok teman-teman. Jadi cuma mie aja, terus sama sayur-sayurnya dan air panasnya, sudah itu aja. Nah kali ini ya, saya mau coba nih. Tadi saya makan mie lontong kan, wah gurih-gurih nikmat. Nah ini sepupu saya Sandi bilang, kasih tuh Mas. Ya saya bilang, wah jangan, kalau mie lontong itu kan ribet gitu loh. Tapi saya pikir-pikir ya enggak ribet, cuma isinya aja yang beda ya kan. Ya wis lah, akhirnya saya borong mie lontong buat mereka. Nah ini teman-teman bisa lihat, apakah mereka doyan mie lontong yang berisi mie, toge, lontong, dan air panas campur kecap ya. Karena saya sengaja tidak minta bumbu yang keras-keras. Tuh, ini teman-teman. Nanti tadi waktu saya ngupas ini sudah pada ngiler. Tapi karena masih panas. Ya, ini mie lontong, teman-teman. Ini mie lontong beneran ini, loh, ya kan? Oke, itu. Nah, ada yang kepo. Son, boleh kok, Son. Samson. Mau mie lontong enggak? Ya, sabar ya. Buat Lala ada nanti. Ini mie lontong, nah, masih panas, nanti mie lontong. Yeah, swagger siang-siang gini ya, Le. Ayah sudah tadi sama Om Sandi sudah. Gak tahu ini biasanya kalau panas begini mereka suka ndak lahap. Tapi nanti kalau sudah dingin dimakan lagi. Kita lihat aja ini. Ini anget sih ya. Enggak begitu panas. Genji mau? Genji sini. Genji sini. Genji mau mie lontong? Sini Genji mau. Panas tapi enggak apa-apa, panas ya. Ya berdoa dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat hari ini. Siang ini Samson dan teman-teman mau makan mie lontong. Berkati supaya mie lontong ini bermanfaat buat tubuh kami masing-masing, supaya tetap sehat, unyu-unyu, dan bisa tetap menghibur teman-teman di luar sana. Terima kasih Tuhan. Amin. Boleh, boleh dimakan, boleh. Samson boleh. Genji ini boleh. Aduh. Boleh, boleh. Oke. Oke. Samson pilih yang mana? Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Oke. Oke, boleh. Samson boleh. Nih. Boleh. Oke. Genji boleh. Sini. Genji boleh ini. Sini toh. Genji. Sini, Genji boleh, panas. Panas ya? Oke, boleh. Ya, makan, boleh. Dah, makan, Son. Boleh, Genji makan, makan boleh. Oke, kan sudah berdoa. Oke. Itu bukan makanan ayah, itu punya kalian, boleh. Oke. Oke. Ya.
Ya biasanya kalau panas begitu teman-teman. Nah itu Genji mulai menikmati. Nah panas kan? Panas. Kimi boleh makan, Kimi makan. Oke. Okay. Samson oke. Okay. Samson boleh le. Nah kalau panas ya. Nanti begitu dingin dimakan kok. Nah itu dimakan. Mereka taunya itu makanan saya. Ya boleh Genji boleh. Itu bukan makanan saya, itu punya kalian. Boleh. Kimi makan. Oke, Kimi oke. Kamu kok tumben enggak mau? Oke. Kimi boleh. Boleh kok, ini bukan punya ayah. Nih, boleh nih. Boleh kan? Dikira mungkin makanan saya, jadi mereka Kimi enggak mau. Inilah Pitbull vs Pitbull versus mie lontong. Kalau di Semarang kita bilangnya mie kopiok. Oh yeah, enak ya le. Wah. Mama boleh makan, Mama boleh. Panas ya, Mama sini yang dingin. Sini. Mama sini, pindah sini. Sini. Dah, ini makan. Dia tak panas. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Video sharing-sharing siang hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati liburan. Harga batasan, tetap jaga kedamaian, hiduplah Indonesia Raya. Dan seperti biasa, lebih baik-baik daripada pada. Karena pada dasarnya semua itu kabeh. Samsung Slan love you all. Dah. Jangan dihabisin lah, masih ada nih, habisin.